Mumbu Kuning ala Mahira Cake and Cookies. Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di channel YouTube Mahira Cake and Cookies. Mari masak bersama Umi dan Mahira, juga adik Shauki. Shauki mut-mut ya. Kali ini kita akan masak apa, Mahira? Bunda, kali ini kita masak apa? Ikan. Ikan bumbu kuning ala Mahira Cake and Cookies ya. Ikan bumbu kuning ini lauk kesukaan kita di keluarga. Ya, Mahira suka banget ya makan sama ikan bumbu kuning ini. Ya Bunda, kita ikuti apa aja sih bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Yuk kita lihat bahan-bahannya apa-apa aja. 3 ekor ikan nila ya, 3 ekor ikan nila ini sudah kita kita kasih garam dan jeruk nipis. 3 ekor ikan nila ini kira-kira beratnya sekitar 1 kilo sampai 1 kilo 2 on atau 1 kilo 200 gram. Satu butir kelapa, santannya yang kental aja kita ambil ya Bunda. Kemudian bawang merah sekitar 8-9 butir. Ini ada jahe 1 jempol, lengkuas 1 jempol, kunyit 2 ruas. Lalu ini ada kemiri 7 butir, asam kandis 2 butir ya. Lalu ini ada cabai rawit kira-kira 500 gram atau setengah ons. Ini ada bawang putih 4 butir, garam secukupnya. Adek sini deh. Ini kacang panjang ada sekitar 10 batang ya, 10 biji. Kita potong sepanjang-panjang ini ya Bunda. Lalu ada daun kunyit 1 lembar. Ini serai nanti kita geprek aja bersama lengkuas. Ada daun jeruk 3 lembar dan daun salam 2 lembar. Yuk kita mulai Bunda ya, bagaimana cara membuat ya. Pertama kali kita goreng ikan. Sembari ikan kita goreng, bumbu-bumbu yang kita haluskan adalah ini Bunda ya. Ini kita geprek aja nanti bersama serai. Jadi yang kita haluskan yang mana saja, ini yang kita haluskan, ini juga tidak kita haluskan. Nah ini yang kita haluskan ya Bunda, ini bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit. Jadi sambil kita menghaluskan ini ya, menggoreng ikan, kita blender atau kita giling bumbu-bumbu ini sampai halus. Kita goreng ikan dulu ya Mahira. Yuk ya. Mahira dihidupin apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nah ini, bukan ini. Ya, ini. Ya. Nah, kita goreng ikannya ya, Bunda. Kita tunggu dulu apinya minyaknya panas. Kita goreng ikannya lalu kita haluskan bumbu-bumbu ini. Kan minyak ini ya sudah panas ya, Bunda. Kita goreng ikannya ya, Mahira. Kita goreng ikannya. Ini sudah kita bumbui garam sama jeruk nipis tadi Bunda. Kita akan tumis bumbunya Bunda. Ya, Bunda, kita tumis bumbunya. Ini bumbu
bumbu-bumbu yang Umi bilang tadi, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan kemiri beserta garam. Ada. Karena ini namanya ikan nila bumbu kuning, kunyitnya jangan sedikit ya Bunda. Kunyitnya agak banyak sedikit. Biar kelihatan bumbu kuningnya, berkuningnya bagus. Kita masukkan serai ya, sudah digeprek, Umi ikat. Kemudian daun kunyit Umi ikat juga. Daun salam, lengkuas digeprek. Kemudian daun jeruk. Nah, ini cabai rawitnya yang 50 gram tadi nanti kita masukkan, nggak sekarang, cuman Umi mau kasih tahu cabai rawitnya kita belah dua, tak belah dua gini tapi tanggung, nggak putus belahnya ya Bunda. Jadi semua rawit ini kita belah begini, belah tanggung ya Bunda. Nah, ini kita tumis sampai harum wangi ya Bunda, sampai keluar aroma bumbu-bumbunya. Nanti kita masukkan santan kental. Masukkan santan kental. Nanti kakak aduk. Ini kakak Mahira ini yang aduk Bunda, sambil belajar masak. Ya nanti kakak Mahira mahir memasak. Kita ya, anak perempuan harus pintar masak. Baru kita masukkan santan kental. Sudah wangi belum? Sudah wangi kak? Sudah. Sudah wangi. Kita masukkan. Ini diaduk terus ya Bunda, sampai mengental nanti, sampai sudah agak mengering. Bukan mengering ya, mengental. Kita aduk terus bumbunya nanti sampai mengental dan sudah keluar minyaknya, baru kita masukkan cabai rawit, kacang panjang dan selesai, baru kita masukkan ikannya. Yang akhirnya Shoki? Iya. Berminyak, kita masukkan kacang panjangnya. Cabai rawitnya, cabai rawitnya Bunda, kita belah gini ya Bunda ya, tapi tidak putus, belah tanggung. Selesai deh Bunda, masukkan ikannya. Kita keluarkan ini ya Bunda ya, serai, daun, keluar minyaknya, sudah berminyak. Siap, kita masukkan ikannya ya kakak. Kita masukkan ikannya. Sudah harum. Adek, wow, sudah mau minat, pengen mau minat. Kita salin dulu ke piringnya. Piringnya Bunda. Siapa yang mau makan pakai ikan? Mahira. Mahira, Shoki mau makan pakai ikan? Mau.
mau nih ya, kasih bumbu. Kita salin ke piring. Bismillah. Wow. Selesai juga ikan bumbu kuning kita, ikan bumbu kuning ala Mahira Cake and Cookies ya. Silakan Bunda coba nanti resepnya di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Bunda suka dengan resep ikan bumbu kuning ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Mahira.